Assalamualaikum, halo guys, it's me Askana and welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku mau kasih tutorial ke kalian buat dapetin beberapa item free di Roblox nih guys. Di video sebelumnya aku bikin challenge main obi tapi pakai Ava no Robux. Jadi sekarang aku mau kasih tutorialnya ya. Misalnya buat dapet piyama free, tas susu, headphone, dan juga sekalian aku mau kasih tutorial dapat sayap sama rambut free ini juga ya. Ya udah deh guys, biar nggak kelamaan langsung aja ya aku mulai ke tutorialnya. Jadi yang pertama itu aku mau kasih tutorial cara dapat piyama free. Buat nama mapnya nanti aku bakal kasih di deskripsi ya. Oh iya, ini kenapa Ava aku terang banget ya? Yang lain kayaknya enggak deh. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Ini kalian ikutin aku aja. Nah, ke sini ya guys. Ini kalian lewat jembatannya. Nah, lurus aja ya. Ini emang jalanannya agak jauh sih ya guys. Tuh di sini ini ke situ. Aku agak lupa-lupa gitu sih, udah lama juga. Nah, kalau nggak salah di belakang yang rumah itu deh. Coba kita cari dulu ya. Pokoknya kayak ada labirin gitu deh guys. Coba ini ke sini. Nah, lurus aja ya. Lurus. Itu ada, nah pas di labirinnya ya. Terus itu ada, kalian tinggal ke sini nih guys. Ikutin aku ya, tinggal masuk ke sini deh. Tapi ini karena aku udah dapetin piyamanya, jadi ini gak ada kayak kunci gitu ya. Kalau misalnya kalian belum dapet, pasti ada kunci gitu. Terus nanti kalian langsung diarahin ke suatu tempat. Nah, jadi nanti kalian diarahinnya ke sini ya guys. Tuh, itu kalian masuk ke suatu ruangan aja yang tulisannya bedroom ya guys. Jadi kalian masuk aja. Dan kalau misalnya ada notifikasi kayak gini, berarti piyamanya udah masuk ke inventory kalian ya. Jadi ini map yang kedua ya guys. Di sini kalian bisa dapetin rambut, sayap, dan juga headphone. Oke deh, kalian ikutin aku aja ya. Salah jalan, maaf. Jadi di sini kalian ikutin yang tanda panah itu ya guys. Di depan itunya ada akun Roblox kalian, dia ada username Roblox kalian. Kalian bisa masuk aja ya. Tuh di sini guys. Ini kalian kayak ngebangun gitu sih. Tinggal lihat instruksinya aja. Nah itu kan ada tanda seru gitu ya guys. Ini kalian tinggal injek aja tanda serunya ya guys. Nih, ini aku contohin deh ya. Tuh misalnya ini, terus ada yang ini. Dan kalau misalnya buat ambil duitnya, kalian bisa kesini ya guys. Itu aku udah ada 44,45 ribu. Tuh di dalamnya juga ya guys. Di dalam nanti kalau nggak salah langsung muncul di inventory kalian deh, langsung muncul gitu ya. Ya udah deh guys, segini dulu aja buat tutorial di map yang kedua ya guys. Oke deh, itu tadi tutorialnya ya guys. Oh iya, hampir lupa. Buat yang tas susu, ini aku kasih mapnya aja ya. Oke deh, ini dia mapnya. Soalnya pas aku masuk ke mapnya langsung disconnect guys. Tapi kalau misalnya disconnect, kalian langsung keluar aja ya. Itu nanti tas susunya langsung ada di inventory kalian. Dan buat teaser free-nya udah aku buat di video sebelumnya ya. Ya udah deh guys, segitu dulu tutorial dari aku. Aku mau minta maaf kalau misalnya ada salah kata dari aku. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum, see you di next video. Bye-bye.